Inilah arti nama Ukasya, anak pertama Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Halo YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari CNN Indonesia, Zaskia Sungkar melahirkan anak pertamanya pada Selasa dan memberikan nama Ukasya Muhammad Zahki pada anak yang telah dinantikan olehnya dan Irwansyah selama 10 tahun tersebut. Arti nama Ukasya Muhammad Zahki sendiri sempat diungkap oleh Zaskia dan Irwansyah dalam tayangan vlog mereka di YouTube. Menurut Zaskia dan Irwansyah, nama Ukasya diambil dari salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga jadi kata kedua nama anak mereka. Sedangkan Zahki adalah singkatan dari Irwansyah dan Zaskia. Jadi kita dengar satu nama yang sebelumnya aku belum pernah dengar tentang kisah salah satu sahabat Rasul ini. Namanya itu Ukasya binti Misan. Pas aku dengar Ukasya, ih kok lucu banget namanya. Kayak namanya tuh enak didengar gitu loh. Terus aku langsung nyatet tuh sama Siren, kata Zaskia. Zaskia menyebut dirinya sempat mencatat nama tersebut kala mengikuti kajian keagamaan. Namun lupa lokasi menaruh catatan tersebut. Ia sempat berusaha mencari dengan ditemani oleh saudarinya, Siren. Zaskia mengatakan dirinya sempat mendiskusikan nama Ukasya ini dengan suaminya Irwansyah. Sang suami pun ikut mencari tahu dan mendengarkan kisah soal sahabat Nabi tersebut. Ukasya ini kan dia ibaratnya dia berani gitu. Di saat Rasul lagi ceramah tentang surga tanpa hisab gitu, terus dari semua sahabat Rasul, dia yang berdiri pertama, kata Irwansyah. Dia nanya, ya Rasul, kalau gitu doain aku dong untuk bisa masuk surga tanpa dihisab. Ya kurang lebih kayak gitu, timpal Zaskia. Jadi kita berharap dengan nama Ukasya ini menjadi anak yang percaya dirinya tinggi, terus punya keyakinan yang tinggi dan pemberani. Udah gitu insya Allah bisa masuk surga juga tanpa dihisab. Amin ya Allah, amin, papar Zaskia. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.